some corners that they have there, but my players today was fantastic, and I want to say terima kasih to our supporters because they are fantastic. Ya, terkait pertandingan, Arema adalah tim yang kuat dan mereka mempunyai pemain-pemain yang bagus, pelatih yang bagus. Pelatih dari Arema adalah teman saya juga. Namun malam ini anak asuh saya memberikan pekerjaan yang luar biasa di lapangan dan saya setuju dengan hal itu. Dan kalau misalnya kalian lihat statistik, kita punya 4 shooting goal, tembakan yang berada, mereka punya 1 shooting goal. Kalau kalian lihat peluang-peluang, kita mendapatkan beberapa peluang di sana. Dan tapi lihat kembali ke pelanggaran, berapa banyak pelanggaran yang terjadi. Beliau tidak punya masalah dengan Arema, beliau tidak punya masalah dengan coachnya Arema, malah mereka berteman. Namun kalau misalnya pelanggaran terjadi oleh satu orang pertama kali, dua kali, tiga kali, empat kali, paling tidak akan diberikan pelanggaran peringatan yang berarti bagi pemain itu untuk tidak melakukan lagi lagi. Dan kalau mereka dilakukan ini tidak dengan kita di Makassar, apa yang bayangkan, apa yang diperlakukan bagaimana kita di luar sana. Dia cuma mau, terus cuma mau bahwa pelatih, wasit, memimpin, mempunyai standar yang sama pada kedua tim dalam pertandingan. Dan di babak pertama kita mempunyai banyak peluang, di babak kedua juga kita mempunyai banyak peluang, dan di pertengahan babak kedua Arema mulai naik, meningkatkan intensitas serangan mereka dan meningkatkan garis penyerangan mereka. Oke, supporters, terima kasih banyak. Beliau mengapresiasi supporter dan dukungan yang sangat luar biasa. Atmosfer yang ada pada supporter, beliau terima kasih banyak pada supporter. Saya kira kita memainkan pertandingan yang bagus dan tim bermain dengan baik. Mereka memberikan segalanya di lapangan dan saya sangat bangga kepada tim ini. Dan kita tetap menjaga fokus kita pada menit pertama sampai menit terakhir dan tim memberikan bukan hanya 100%, 200%. Mereka memberikan seluruh energi dan usaha mereka untuk pertandingan malam. Oke, okay. Sangat bangga. Oke, okay, teman-teman, ada pertanyaan? Saya, coach, di pertandingan coach selalu keras mengkritik pas bagaimana pertandingan coach dan juga biasa. Terus untuk terkait poin, di mana prinsip itu yang tadi about I'm not just a crazy guy. I'm not today I'm going to speak bad things about the ref. I'm not I speak because I see that they was not fair to us. I don't want the referee help us. I just want the referee to respect our job on the league. Coach job, players job, staff job. I just want this. Saya bukan dokter,
kita harus dengar nanti pendapat dokter bagaimana. Mudah-mudahan dia operasi saja. Yang kedua, saya bukan orang gila. Saya bukan orang yang akan menyiapkan sesuatu untuk dikatakan pada saat sesuatu belum terjadi. Menyiapkan sesuatu negatif untuk dikatakan terhadap wasit pada saat sesuatu belum terjadi. Tapi yang saya mau adalah wasit respect, menghargai pekerjaan yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, yaitu dengan memimpin pertandingan dengan standar yang sama kepada kedua tim, dan juga menghargai, merespek, memberikan respek terhadap pekerjaan kita selama beberapa hari persiapan kita lakukan, dan itu harus memberikan respek. Terima kasih.